Guys, aku nemu pentol, harganya murah tapi rasanya nggak kaleng-kaleng. Makan-makan lagi, ikutin aku yuk. Jadi aku lagi di Pentol Prasmanan, Raja Pentol. Lokasinya di dekat Stasiun Tabing, Kota Padang, guys. Tau gak sih, pentol di sini itu mulai dari harga 500 rupiah aja. Dan variannya juga banyak banget nih. Ada urat, keju, mercon. Terus di sini juga ada tahu bakso dan masih banyak lagi. Di sini tinggal dipilih aja nih varian bakso yang mau kalian coba. Ntar dikasih kuah kayak begini. Oke, ini dia aku. Jujur nggak sabar banget buat cobain. Cobain dulu nih yang varian uratnya. Guys, kalian bisa lihat tuh tekstur baksonya sendiri nggak alot. Tekstur baksonya padat tapi masih kenyal. Dan untuk kuahnya ini mantep banget sih. Wah, untuk isian daging cincangnya juga nggak pelit. Oh ya guys, Raja Pentol ini udah 10 tahun di dunia perbakso dan olahan daging. Jadi buat kualitas rasa, udah deh, nggak usah diraguin lagi. So, udah tahu kan, ntar malam mau makan apa?